Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh rombongan pengantar mempelai laki-laki dari Kabupaten Bone menuju di kediaman mempelai perempuan di Desa Patapa, Dusun Salopuru, Kecamatan Pujananti, Kabupaten Bone. Teristimewa kepada kedua mempelai, yaitu Ananda Jayuti bersama dengan istrinya yang bernama Murani. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loni mai naki pada matepu-depu nama tanpa barakat mengindri pamasih madarari ini nawa. Mamuari apa putinya tak yewek suai ingkai malak pamasang ramah-ramah. Nadi gaga masang nadi, masang lewang tumah perintah tak nasi rujuk-rujuk ke tumah si sompul loloi. Nasi pakario-rio ananae, na tuju lalang kalolo campeng ngae. Na takut kak para kusena sinin nak nak darah. Engkai nalalui bot poroniwe boleh dibone letu di Kabupaten Baru dan renge nasihat bertusuk kemanan sihina janda mapirang. Amin ya Rabbal Alamin. Sidanya jamaah walimatul urs yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita telah menyaksikan Ananda Nurani bersama dengan suaminya Jayudin telah bersanding. Jadi hari ini sudah sah menjadi pasangan suami istri. Mari nak kedamba utiye nasabah kesani akal nyenna menurut undang-undang negara dan undang-undang agama. Itulah sebabnya ananda dan dua yang perlu ditanamkan dalam kehidupannya untuk membangun rumah tangga yang baru, maka dae agar akatana tumak baik nih
Untuk apa menikah? Ini dulu harus Ananda pahami. Untuk apa menikah? Engkau apa papi badinna yeuh kutanae. Nomor 6. Untuk apa menikah? Maina tomelo mabaini. Maina tomelo malakai. Papi badinna yeuh pakutanae ia naritu untuk memenuhi perintah Allah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikahkanlah orang-orang yang sendirian, orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu dan laki-laki, dan hamba-hamba sahayamu dari perempuan. Jika dia miskin, Allah akan memampukan, karena Allah maha luas rezekinya dan Allah maha mengetahui. Jadi ini tomatuakmu, engkai anakna lai korwane makutokor makun rai, nareko layak matoni ipak baine, yare ke ipak lakai, ipak baine ini masih gak. Ajak nih tadi nih mas kedai kapa jaman-jaman lah. Nah sebab makinnya kuangnya, ya kok makasih-asih kalau dia miskin, aku yang akan memampukan mereka. Aku yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Maka janganlah pernah takut. Maka jika memang sudah sanggup untuk menikah, segeralah menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menikah? Untuk menerus, untuk melaksanakan sunnah Nabi. Nah sebab makinnya Nabi kita, an-nikahu sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Nah ia tenikai sebahagian yang boleh di sunnahku. Nah ini kita benci, membenci sunnahku, maka tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku. Jadi ananda nurani dengan jenudi, kau sudah mendapat sertifikat dari Rasulullah sebagai pengakuan sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Lalu kemudian ketiga, untuk apa kita menikah? Untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, untuk meneruskan keturunan anak cucu Adam. Agar mendapatkan keturunan yang sah lewat dengan pernikahan. Jadi ananda nanti insyaallah 1-2 bulan Pak, 1 tahun kemudian insyaallah ananda akan dikaruniai anak yang saleh dan salehah. Nah itu ya, jadi tujuan kita untuk menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Lalu kemudian yang keempat, untuk apa kita menikah? Untuk mendapatkan kedamaian. Sarik wam mengi tenangi atie, tenangi papine dinge. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Seperti yang saya bacakan tadi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenismu sendiri sebagai pasangan suami istri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Jadi tujuan untuk menikah, mari untuk menikah, sarikuam meroki golongannya sengi, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Nah itulah kenapa kita harus menikah. Lalu kemudian, yang terakhir, kenapa kita harus menikah? Adalah menikah itu adalah ladangnya pahala. Jadi nurani, ananda nurani sekarang sudah menjadi istri. Tunggu tunggu unas unas, muak unas warna rakenuna, mui urani kopi, muak pirin susu, tolong aku apa lagi? Makutora ini, ananda jenuji, tunggu tunggu mak kare sokoh,
dan kasingin na pusetmu mesue poleria otak kadeku de gara sangadina na pasadian apara pengalaka ya. Jadi separang ini kebutuhan hidup mereka itu adalah sedekah. Jadi apa yang dilakukan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan apa yang dilakukan oleh istri untuk membahagiakan suami, semua itu ada pahalanya. Kemana pahalanya? Jadi makanya berumah tangga itu adalah adanya pahala. Ya tonahe berumah tangga ya nae pak asyik karena melampe. Kita coba garis. Yang masuk pajak ni loro, masuk pajak loro ki. Hanya 15 menit kita laksanakan paling lama masuk pajak selesai. Lima puasa satu bulan selesai. Naik haji selesai satu bulan. Tapi menikah ia pernah caku nareko ton reo di pambasi na pungalata. Ia ni pakasih kami nama lampe. Makanya inilah ibadah yang paling panjang pahalanya. Ya tunai pernikahan merupakan ladang pahala. Jamaah walimatul urus dan muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah makwakwane ananda sudah menjadi sepasang suami istri. Engkau tanggung jawabkan. Jadi engkau nak tanggung jawabkan. Dini reo tutak pura ijak kamu. Di rata ijak kamu demre. Maka da utarimai anu dunengenna. Nurani ya dengan mahar sekian ya dengan anak perempuannya ini ya tunai karena Allah. Ketika engkau mengatakan saya terima nikahnya, maka tanggung jawab dan kewajibannya orang tuanya Nurani pindah kepada ananda jadi agar mereka dua merosepi tanggung jawab. Jadi sebelum dek napa ngalakai Nurani tanggung jawabna bapakna. Jadi tanggung jawabna bapakna. Saparang kebutuhan hidup tanggung jawabna bapakna. Tapi pas setelah ajak kabur maka pindah dan kewajiban bapaknya ke Jenuri. Jadi hidupnya tuh punah kewajiban saparang kebutuhan hidup. Benita. Lalu kemudian kita juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ia nena paralu ini lakaiye ibina ibidi benewe nasabah magai. Ini lah tanggung jawab. Coba kita lihat ni. Nurani tidak boleh melihat Nurani tanpa busana oleh bapaknya. Tapi ananda Jainuti bisa melihat istrinya Nurani tanpa busana di dalam kamar. Nah itulah yang menyebabkan tanggung jawab dan kewajibannya bapaknya Nurani pindah kepada ananda Jainuti. Nah itu. Kemudian apa itu suami? Suami ada 5 hurufnya. S, apa itu S? S itu adalah sabar. Ananda Jainuti harus memiliki sifat kesabaran. Saparaki ananda Jainuti, saparaki sapa papedale, sapa saparani andre benyeta saparaki, saparaki tarimai nopokna benyewe. Jadi saparaki upanopana deta sapara majujai. Tapi ko saparaki insyaallah teratasi masalah itu. Jadi sabar ini. Yang kedua, suami. Apa itu U? Usaha. Jadi ia pula kaya harus berusaha, bekerja sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya. Apa yang harus dipenuhi oleh suami? Ada 3. Nomor 1, rikuring bola benewe. Yang kedua, yang wajib benewe. Yang ketiga yang itu ikurin bola yang wajib. Jadi sandang, pangan dan papan. Jadi makanan butuh, pakaian butuh, dan tempat tinggal.
Itulah yang harus dipenuhi oleh seorang suami dari kewajibannya seorang suami. Jadi akhir esok si ya komelo ki mi te bene ta ma ma canti ya kareso ki genudi integer kaineta integer kaineta canti to canti mangi na canti genudi beneta nasaba singin nang kemak deke kro anu nindremana nindremana jadi akar ko mi te yo ki mi te bene ta canti genudi akar eso ki ta pasadin ongkoso nasaba yakbo si sana tu memang tapana ma kunre nareko masih sok yang kosong kan ade iti gare artis iti gare artis artis itu si wali ko waktu tanah 5 juta ya to si di kutanna beneta sepuluh sok puna 5 pekin sarang ko lekati ya jadi memang bohong kosong nareko lo kumitai macam si benyewe. Itu masalahnya yang ongkos ini. Ya, bahas itu sehari. Kemudian yang ketiga, suami A, huruf A. Apa itu huruf A? A itu aku. Jadi nanti genudin sewa waktu sewa rumah tangga nanda, dia nak rumah ke namanya metutu, ada rintangan, ada tantangan. Jadi ko apa pengiwangi benita secepatnya aku ketuana orang yang paling baik itu adalah mau memaafkan kesalahan pasangannya. Ya, berlomba-lombalah untuk memaafkan kesalahan pasangannya. Itulah yang harus dilakukan oleh suami. Aku. Lalu kemudian ketiga, yaitu suami. M. Apa itu M? Manis. Jadi harus selalu berkata-kata yang baik kepada istrinya. Panggilan istrinya dengan panggilan kesukaannya. Misalnya beneta, mancung hidungnya, panggilan wahai istriku yang mancung hidungnya. Atau Toli, panggil kesukaannya, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Apa yang dia suka, itu yang kau panggil. Ya, iya senang beneta. Nurani. Jadi terakhir hari ini kau sebut namanya Nurani, tapi kau panggil sayang, wahai adindaku, wahai bidadariku, itu yang kau panggil kan? Atau mama, dan kau panggil Nurani. Nah, tapi orang bone itu lembut bicaranya, namun macai lembut kok. Nah sebab kami sini itu bone beneku, ya namun macai malumak tu sakdana. Jadi Nurani lembutlah tu bicaranya tu bonewe. Ya, jadi harus berkata lemah lembut. Nasabah itu makun raye suka dengan lemah lembut. Ya, panggillah dengan kata-kata kesayangan. Lalu kemudian yang kelima yaitu I. Apa itu I? Iman. Seorang suami harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asempada ki ananda jenudi ya untuk mendapatkan kebahagiaan karena memberikan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu nasihat buat suami. Sekarang nasihat buat istri. Ananda Nurani. Sekarang sudah sah menjadi istri. Apa tugasmu ananda sebagai seorang istri? Dengarkan. Makilena kita khairun nisa'in ra'atun idza nadarta ilaihi sarrafta. Si kanjak-kanjak na bainewe, si kanjak-kanjak na sisi makun rai, narekun tanga ini boleh dilakainna, napanya mengi nyawana lakainna. Tanga dari jenuh tibe nyata, tanga dari tanga. Ya, menyamun nyawata, alhamdulillah, menyamun nyawana nasun. Jenuh berarti salah satu tanda, makun rai na kanjak yang menyenangkan hati suaminya. Jadi Nurani, ya ku engkir nilak kaitana boleh ku dan toroi boleh ku jamana agati ki ladeng nilak kaita kemudian amode ki nengap pada jempulak kaita masalah salah satu ciri wanita yang jangan masuk surga oleh Allah telah di akhirat ia nanti makun rai mapatoe lori lakainya pada Tuhan ya semi mutia ya mutia yutu sahabat analita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin utama itu surga makai pagi mana analita
Agar kelebihan na imutia, mari na ikami tamiran na suruga. Terpaksa iya rupati na anak na nadita, lawi kuwalana imutia, meron kita ini, agar na jama imutia, hilakkai na ikami tamiran na suruga. Angkan berselen ni pati na anak na nadita, assalamualaikum. Magkidai imutia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magkidai Fatima isingkap magatama kulata magkira ikata si bawang magkira si bawaka apona nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Husain magkira tak ada hubungan ke Fatima mansabak prima pasa laki kede ajak mutarimai ruangit tama ni boleh sebelum dek pakakan bisus masabak lain berperang mak kita ajak tadi ni buruannya lainnya narik kodek pakai nah lain betul akhirnya ikat membaca matu laki itu na walau isinya ni lawan membaca ternyata besoknya ia kepati mana paconi nafan cio Husain mak kita wak dampung nak kepati mana Husain ni walau isinya itu laki itu depan perlu isinya hatan baca kita lomai. Akhirnya Fatima besoknya tidak datang. Makira ni Fatima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atama ni Fatima anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dan makira ni dia dia di Palestina tadi kalau kalau selai pakai aku makai Fatima aja sini pakai makanya ni dia tu deh elok tak tahu makanya lagi ni kan elok boleh lah kayak makira ni Fatima iya emang dia matulik jaman jahe bayangkan batinan mutia harikai lakaina engkai engkai tamuna lalu irangi lakaina daripada tamuna nasabah engkai lo kore lakaina akhirnya dia lo mutia lo enak gaya untuk menyambut kedatangan suaminya nah kerdi jadi istri yang baik dia menyenangkan hati suaminya yang kedua wa idza amarta habaka makun rai baini makan jae mapa kena tani adan na rakaina nurani adi adi na perintang na rakaita ya ku amadeke patudu harus diikuti nah ya tona tu makun rai ka tun kinna makun rai ya ku de ya ro rakaita de no le mandu paiki ada tun kinna telu baum papole nurani moro sei puaskan matanya. Bagaimana cara memuaskan matanya nurani? Ya cara memuaskan matanya suamimu agaya kena. Agaya kena. Ya. Nah sahabat dek gaga borwani. Tengah pergi mana makun rem agaya. Ya. Agaya kena nurani. Terutama kau kita mau bolai. Pada mereka tahu waktu makun rai. Ya kulai botingi diuk gaya anak, diuk cantik nak. Si sen aku bolai, si bawa lah kain nak. Dah serima kesko, dia nak kena selesai nak pakai. Ya tu mana pakai, mana nasi, tu mana pakai, mas minro. Peki carang nak dia nak lori lah kain nak. Pernah orang ni, ya ku engkai lah kaita nak. Si bolai agaya kita, gaya ni lah kaita. Upana, upanya mengi nyawa nak lah kaita. Lohu ti apalah maraja, di sini aku nak datang. Ada? Ini orang ni? Nah, itu. Lalu kemudian I yang kedua, yang pertama I apa itu iman? Orang istri itu harus beriman. Makna harus beriman istri nasabah ia lelak kaya cedek mesusi, cedek mesusi ini tugas tak nak nurani kalau doangi lelak kaya sampai dalam halalakna untuk kebutuhan hidup tak ada apa pengenalan anda nurani. Ya kero ni masuk lah kait kan murani. Ya alam janina. Ini kan janina. Tapi dia kata. Hari janina. Jangan lagi. Tawau janina. Tawau. Tawau. Ya. Oke. Ya kukuran tawau na murani. Tawakani pak doani. Ini ni jopan ala kait tadi. Ya. Tepuri tawau. Tepuri tawau janina. Dibacani pak doani. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini loki iya dai sampai dalek halaka tak tadi kitu itu
Kodi, kadungnya. Ya kurio to baca mureni, maka perjagalah suaminya dari janda-janda yang genit. Ya. Kedai kan? Di naun lagi. Kedai kan? Maktum raye. Boleh lah kayu. Nari kia yang buat tempat dua ini. Mau apa lagi? Depa. Depa apa lagi? Wa alkaitu alaika mahabbatan minni wal husna ala aini. Nah, ya dos ibta baga ya keo ki lao tapi tamalkan wikke pitu limundina sempaja mengaribie wikke pitu limundina sempaja subuhe agatosi makedaki ibi ananda jayuti bismillah nusaba asunna pungal ta'ala ala nafsi wa ahli wa mali. Nah, aku betuan nananda makedat puang lauka esap pedal halaku tajagayanya imun di baineku tajagayanya anakku tajagayanya orang peraku ini sejina keluarga ku tajagayanya ini uang lima pasan puang untuk jagai sejina keluarga ku. Nah, yang tak aku batu paturi insyaallah aku Allah ta'ala ngajagai keluarga jamaah pernikahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua ini. Nah, yang kedua, apa itu istri IS sabar? Ya, istri juga harus sabar. Orang yang sabar dengan ketemu dengan orang sabar, apakah tidak bertengkar? Bertengkar tidak. Tetapi berbeda pertengkarannya orang yang tidak sabar dengan orang yang sabar. Mengatasi pertengkaran atau separai. Ya, ada jadwal. Ada jadwalnya. Kosin ini benewe manuna selasai lakai manuna arabai benewe manuna ada yang muter apa sendiri yang manoko iya ya selasai merani utun nama noko lakaita apa sendiri ya ada pate oh dega juga yang ini tengah juga nasaba mapolai benewe mapolai lakai api sirun tu api. Tapi kumaluya kie nepei bolong wai kecet tenung le sirut tutup. Ah ini konsep membangun rumah tangga anda. Iya. Jadi ya atur iya kok. Iya. Nah itu yang kedua ini sabar. Lalu kemudian istri taat. Seorang istri harus taat. Makin harus taat benewe. Nasabah, ia sulak kaya anak dan nurani, pak kuncinya surgan. Ia kumapa, kau korilak kaimu, marangkalinya korilak kaimu, insya Allah, surga melalu. Ia nemua narik kumadoraga korilak kaimu, jangankan masuk ke dalam surga. Tapi baunlah surga dia mulai runtuh dengan anda. Jadi, kali ini ada anak kita, eloki mesupule di bolai, apa ini sikit anak kita? Ini lah kita ajar nak puasa sunnah. Katanya ini lah kita. Elok tengah puasa sunnah. Telok kemak gak. Ini lah kita. Ajar nandilek apa kilogum kai. Ajar tak puasa. Ya namun kau makin lagi. Elok tengah puasa sunnah. Kau makin ini lah kita. Puasa nandilek. Puasa. Tapi kau makin ini lah kita. Ajar. Ya caranya untuk mentaati seorang suami. Nah, ini harus taat. Istri kemudian apa itu kan? Seorang istri itu harus rajin. Ajak nama kada joi lah kaya moko na benewe. Ini benewe jo moko kapal kita. Kaya nanti dia agak dari kutu moko ini puaskan dia matanya. Agaya tuh. Apalagi puaskan dia perutnya pada cengi Andre-Andrena. Nah, kemudian puaskan dia kemaluannya. Ya kau engkela kita rumah ini. Karena sahabat itu merana dosa kami nak baikin lah kita ini. Ya kau maka daul lah kita. Entah populi sampian lah jari lah kita. Ya naro dosa kami nak baikin lah kita nurani. Tapi kau elok Allah nak apalah maraja nurani. Naitana jarinna kedo la kaita memang maka doa maka dauri di agak sikit jepai jarinna tapak karawa kegi kegi mirip maka rawa
adik aku lagi cek lagi bakar awin ya sebab ngapain untuk menyenangkan hati suami. Insyaallah semua itu akan ada timbalan pahala yang Allah siapkan kepada istri-istri yang saleh dan salehah. Jadi akrab. Lalu kemudian yang terakhir yaitu i, apa itu i? Insya. Artinya nurani dekna kenapa ada utumu nak cewek matokongi engkenalah kaita harus dibatasi mas kita tarima kiborwane kibolata dekna wati bapak biasa kita ke matokongi engkenalah kaita dibatasi pergaulan sudah punya keluarga harus sudah fokus kepada suami keluarga. Nah, itu yang Anda harus lakukan dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah. Lo nak tutui, lo nak Pak Guru Gigi, Pak Duhani, kalau nikmat malah nyaman lagi, no? Jenudin, berani, ya jenek kiro rodina, ajenek ki, ya. Mari nak tolong mat jenek, sarikuan anak jajang ni matuk mapatuh, mapatuh. Engkau anu remu tenduna, Pak Kepala Koraman hafal semua tiga orang ini hafal 30 juz Al-Quran. Sekarang sudah ada di zaman sekolah satu. Ajennya ke lagi? Kau pura nama ajennya, Nurani ajennya ki? Taman ke Maraya. Tapi ini kan kalau taman ke Maraya. Nurani kalau ini kan ini macam cuek. Kau kan ini Nurani lalu kamara, maka tekutu nih di jenuti. Assalamualaikum. Bali ini, Nurani makira-kira Waalaikumsalam ya Baba Rahman. Nah, taman ini kuburan taman ilale atau pada sunnah ini yolo beraka. Puri masuk pada sunnah tuan raka. Ngobrol-ngobrol sebentar, bercanda-canda, lalu kemudian baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wajani bi syaitan ma rasaktana ikwan tapi belayak boleh di setangnya ini tapi belayak di setangnya boleh di anak kita pakai dan di tinggika ngerti? Kenapa kita mendara dan di? Jadi mendara nih aja di tanah bandara ya aku lupa boleh di pesawat ya masalah aku tuh masalah aku pas-pas para penting ya dan pernah nyalam di tanah bandara ya aku lupa pada tinggi dalam penengah wang, pada tinggi ya apakah kamu tahu kuruan ini weh 10-20 rupanya Pak Duhan kenapa lah sisa pertama kita marahin sebab ini namun jepol bismillah dia tulis apa lagi lalu lupa ini tapi ini kira ini tak lupa ini harus hati-hati. Nah, setelah itu Ananda, insyaallah 9 bulan 10 hari ke depannya mundodarani beneta jenudi, mundodarani beneta nurani, kita baca niro mundodaran matampun ini, kita baca niro Pak Duang. Di Rabbi habli hamina salihin Rabbi habli hamina salihin Rabbi habli hamina salihin ipo tawiringa ijawida makanjai mapatoe lori di puang marangkalinya ada di itu pajajianna iya regangka memanakna iya sembilan bulan sepuluh hari maka zaman ini aja ya mana penyata jenis ya Rabbi Pak Duang malaki uwae si kaca kumalawai si kaca. Napa ibacani surah Al-Fatihah wikipiti. Napa ibacani salawat wikipiti. Napa ibacani Pak Duanguna. Nun wal qalami wa ma yashturun. Nun wal qalami wa ma yashturun. Wikipitu. Kurang ira. Tinuti. Tasapuan ni setengah. Kampung na beneta. Tepinungi setengah. Insyaallah. Dek nama kita nama itu beneta. Engkau sahabat tu doktor doktor Ihan Jali. 10,000 tampuk nak dek nama mana? Nanti isi ni ukur masa kaya dek nama mana? Firun tu kaya sah. Baik. Nanti imbat 10,000 dengan beneta. Dek mana sana mana? Ajak kamu ke pak pak doang itu tidak kalah nak mai wayes. Si kaca si katuan nalang nak way. Si kaca walau si katuan nalangnya. Sabar ini. Alhamdulillah sahabat yang lena kuang Allah Ta'ala
Es eso puran na ilinu wae ken kawe sariban ustaz mamana ngun ni bini ku. Apa katemu tu tu nak kun le mamana ui. Tu bapak ni. Tiang tiang ayo tiang patampu tiang aku ibu patina. Ibu patina. Telu puran telu puran mamak ni mamak asan ku si. Ada? Di? Ada ni? Makun ka bapak gangke masa pemata je tribete. Masa aja ini kita ingat pebotin bete, insyaallah kami main semula doang yang nata dari kuah mengini mendapatkan keluarga rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah diberikan anak cucu yang soleh dan soleh. Doa saya pimpin dimohon bapak dan ibu mengamalkan dalam hati. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'mahu ikhafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li anna salihin, Rabbi hab li anna salihin, Rabbi hab li anna salihin. Allahumma alif baina qulubihima wa alif baina qalbihi wa qalbiha wa baina qalbihi wa qalbihi. Wa kama Allah ta'ala wa hawa wa baina Yus wa Sulaiha wa baina Muhammad Khadijah al-Kubra wa baina Ma'watin ifwan tafasidian atin na bertinge ifwan tafasidian atin na bertinge ifwan tafasidian atin na yenukin sibawa benena turani pada Tuhan tafasidina sibawa Nabi Adam sibawa Siti Hawa pada Tuhan tafasidina Nabi Yusuf sibawa Siti Sulaiha pada Tuhan tafasidina Nabi Muhammad si bawah sisi Khadijah al-Kubra pada Tuhan tapa sedina dan niat tapa semak na wewe si bawah tanah ikhwan tarik ni asi pujinya jenuh di sekolah benena nurani pada Tuhan si pujinya na nyawai na tubuhi Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakin azabana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.